Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Sampai sekarang ini, isu tentang pengeluaran KWSP memang tak pernah selesai. Sampai sekarang memang rakyat masih mahu, masih perlu. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, yang sudah komen, yang sudah like, yang sudah share, dan semua yang sudah jadi member dalam channel ini. Saya ingin ucapkan bilion terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, pembangkang sekali lagi membuat drama terbaik di Malaysia. Woi, drama lah bud. Ini saya kata drama sebab ialah ia berlaku dan mereka benar-benar buat. Tahniah. Tapi tak juga tahniah lah sebab sepatutnya mereka mungkin perlu untuk berdebat, bukan protes. Apa yang berlaku ialah kerana pengeluaran, isu pengeluaran KWSP itu, MP-MP pembangkang telah meninggalkan Dewan tanda protes. Kalau meninggalkan Dewan, apa gunanya? Lebih baik stay dalam Dewan dan bertekaklah dalam Dewan dan bangkanglah dalam Dewan dan keluarkan pendapat dalam Dewan. Dengan meninggalkan Dewan itu tanda protes, apa yang dapat? Suara tak terdengaran. Siapa yang mau bercakap? Takkan meja pula, takkan speaker bunyi sendiri, takkan kerusi bunyi sendiri. Kalau memang nak protes, protes betul-betul, kasih suara. Bukan protes tinggalkan Dewan. Kerana itu tak ada guna. Tak ada guna untuk tinggalkan Dewan. Rakyat mahu MP-MP bersuara, bukan tinggalkan Dewan. Kalau tinggalkan Dewan, itu dua saja, sama ada data ada idea, kalah, ataupun memang nak pergi keluar. Perlu untuk protes di dalam Dewan, sebab dalam Dewan tempat protes yang bagus. Ada immunity pun. Okay. Jadi, Ahli Parlimen Perikatan Nasional pada pagi ini telah keluar beramai-ramai. Telah keluar beramai-ramai dari Dewan Rakyat sebagai tanda kononnya memprotes apabila timbalan speaker Dewan Rakyat Elis Lau tidak membenarkan usul pengeluaran bersasar KWSP dibahaskan pada hari ini. Awalnya Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamil Perikatan Nasional Macang berdiri pada awal persidangan sesi membacakan aturan mesyuarat yang memaklumkan bahawa usulnya untuk membacakan isu tersebut telah ditolak oleh Speaker Dewan Rakyat. Pun begitu, dia menggesah agar usul tersebut tetap diizinkan untuk dibahaskan kerana ia melibatkan kepentingan rakyat. Katanya, "Tuan Yang Dipertua, saya telah menerima jawapan balas daripada pejabat Tuan Dipertua Dewan Rakyat. Berhubung isu atau usul yang saya hantar pada Jumaat yang lalu," kata beliau. Dan beliau berkata lagi, "Malangnya, pada pagi ini saya lihat usul ini telah ditolak dengan alasan bahwasanya timbalan menteri dan menteri kewangan telah menjelaskan berkenaan pengeluaran bersasar KWSP ini. Tapi," katanya, "tapi saya dapat banyak pandangan dan komplain keresahan daripada rakyat bahwasanya penjelasan daripada kedua-duanya tak memuaskan mereka. Jadi izinkanlah untuk kami bahaskan perkara ini hari ini, yaitu berbaki 2 hari lagi sidang Dewan Rakyat sebelum kita tamat sesi sidang parlimen kali ini," katanya. Tambahnya lagi, "Bolehkah ia dipertimbangkan
kepentingan orang ramai perlu untuk pengeluaran KWSP bersasar pada kali ini, mohon pertimbangkan, katanya. Lau bagaimanapun bertegas dengan keputusan daripada Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul dan meminta Wan Ahmad Faisal menghantar usul berkenaan sekali lagi sekiranya tidak berpuas hati. Yang ini betul lah. Kalau tidak puas hati, okey, buat satu lagi. Hak untuk keluar. Didesak berkali-kali oleh ahli parlimen lain, termasuklah Awang Hashim, Perikatan Nasional Pendang, dan Saidan Kasim, PN Arau, Lau tetap bertegas dengan keputusan tersebut. Ia mendorong ahli parlimen daripada Perikatan Nasional mengancam untuk meninggalkan Dewan sebagai tanda protes. Kata mereka, kalau begitu caranya, saya fikir kami di sini mahu juga perkara ini dibahaskan. Kalau tak mahu dibahaskan, kami boleh keluar untuk menunjukkan bahwa kami protes dalam perkara ini, kata mereka. Itu kata Hamzah Zainuddin. Kemudian Lau menjawab, silakan. Silakan. Jadi mereka pun ramai-ramailah keluar. Ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional yang berada di dalam Dewan ketika itu masing-masing berdiri dan bersedia untuk keluar. Antara yang telah keluar ialah Taqiyuddin Hasan, Perikatan Nasional Kota Baru, Mas Ermiyati Samsudin, PN Masjid Tanah, Masjid Tanah, Saifuddin Abdullah daripada Perikatan Nasional Indera Mahkota, Nik Muhammad Zawawi Salih iaitu PN Pasir Putih, dan Ahmad Fadli Syari, PN Pasir Mas. Rupanya bukan semua juga, hanya mereka-mereka lah yang tak puas hati yang keluar. Keadaan di Dewan Rakyat kemudian sedikit kecoh dengan pada masa yang sama Awang mendesak supaya usul itu dibahaskan. Lau yang kelihatan berang dengan situasi itu kerana didesak untuk membahaskan usul berkenaan, walaupun telah memberikan penjelasannya berulang kali, akhirnya tidak dapat menahan kesabarannya dengan meninggikan suara terhadap ahli-ahli parlimen pembangkang tersebut. Katanya, saya sudah kata, saya tahu sudah hantar usul, tapi ini keputusan speaker. Macam mana saya nak buat ruling lagi? Tegasnya dengan nada yang tinggi dan memberitahu dia enggan membazirkan masa yang sedang suntuk. Tidak berapa lama selepas itu, Dewan kembali tenang dan Timbalan Menteri Keuangan 2, Stephen Sim, meneruskan pembentangan rang undang-undang RUU Keuangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari malaysiakini.com. Sekali lagi, saya berpendapat bahawa MP-MP ini sepatutnya tidak keluar daripada Dewan. Sebab kalau mereka keluar daripada Dewan, siapa lagi yang nak berbahas di dalam Dewan untuk rang undang-undang? Siapa lagi yang menjadi suara untuk rakyat untuk membahaskan rang undang-undang itu? Lebih baik betul kata Timbalan Speaker itu, yaitu hantar sekali lagi usul dan selepas itu tunggu dan lihat. Jadi baru langam. Kalau keluar daripada Dewan, itu betul-betul tak ada lagi suara dalam Dewan dan tak ada lagi yang boleh buat semak dan imbang untuk kerajaan. Tak ada lagi yang boleh bersuara bagi rakyat. Bukan begitu caranya, saya rasa. MP-MP sepatutnya bijak, sabar dan dapat mempertimbangkan segala-galanya dengan baik. Nah, sekarang dorang tidaklah dengar itu pembentangan daripada Timbalan Menteri Keuangan Stephen Sim, sebab dorang sudah keluar Dewan. Okey, tapi mungkin dorang dengar juga, sebab mungkin ada juga video live boleh dilihat di luar Dewan. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye.